video kali ini kita grebek gudangnya motor bekas murah-murahnya parah ya tepatnya ini masih ada di daerah Bogor ya? ya Bogor dan langsung ditemani dengan pemilik show, uh, showroomnya Uda Dery ya. halo Uda ya, seneng banget rasanya uh -huh. akhirnya Brenda bisa merapat Gerobak gudangnya motor-motor murah nih di sini, ah, nih. Amin, oke. Okay, nah, udah dari ah? buat sahabat okta mobil yang penasaran nih, mm -hmm. alamat lokasi di mana nih? dak? alamat saya di Jalan Warujaya uh, RT Dua, Jalan Masjid Baitur Roman RT 2 RW 7 Kampung Waru, Parung, Bogor. Oke, okay, hmm. jadi tepatnya masih di seputaran daerah Parung Bogor, teman-teman. Nah, bukanya nih, Da. Ya. Hari apa aja nih? Biar teman-teman kalau mau merapat tahu nih. Bukanya 24 jam. Nggak ada puluh oh, no 24 jam? Iya, Kayak ya. apotek dong, Da? Oh iya, berobat jam berapanya bisa. <laughs> siap melayani kalian semua. Dan iya. dari berbagai daerah pun juga siap ya, udah ya. Bisa. Siap kirim ya? Bisa, bisa kirim. Mantul. Mm. Oke, okay, jadi uh, yang menyerbu ya gudangnya udah dari ini nggak cuman user teman-teman mm -hmm. tapi para pedagang di berbagai daerah juga banyak yang ambil di sini ya da ya iya, dan perputaran unitnya juga cukup cepat. Alhamdulillah kak. Nah nomor hp yang bisa dihubungin dak? Nomor hp 0857 66 Asik ada mm -hmm. di atas video teman-teman iya. yang berminat langsung gercep aja langsung. Mm. Dak kalau serius booking fee berapa nih, Dak? Booking fee sih bebas sih. Bebas? Aa, Minimalnya berapa? Ya, seminim-minimnya ratus ribu apa-apa. Tapi makin, udah ada pengikat. Gitu makin doang. gede tapi makin seneng lebih ya, Lebih enak, lebih gede, lebih jelas. <laughs> Asik! Oke, kita langsung gas aja ya. Udah ya, ya ini unitnya lagi melimpah, teman-teman. Kita langsung mm -hmm. cus dari yang pertama nih, Dak. Ya. Ini Honda PCX ya? PCX. 2019 warna merah teman-teman platnya eh pajak mm -hmm. kondisi gimana Nida? pajaknya 2022 itu 2022 ribu dua dua jadi ya. sekali ya dua kali oh kedua dua, ya dua kedua kali teman-teman ah. tapi kondisi siap gas, dah, ini kalau kondisi mesin bagus ya body ya lecet pemakaian paling begitu kak ah. oke okay, jadi minusnya dipajak ya ya dipajak oke okay. harga mm -hmm. berapa dak kalau yang harganya ini harganya kita di dua puluh dua juta lima ratus dua dua lima ratus tapi mm. habis habisnya kira kira buat teman teman saya kalau berapa, ya? untuk dihabisin ya di harga kita paling dua puluh dua kak dua dua mm. nah tapi buat teman teman yang mm. uh, pedagang pedagang motor nih ya ada iya. ya yang berminat masih bisa lah ya dak ya bisa kalau buat ah, pedagang kalau mau, mau kesini ya? lagi nanti kita bisa pressin lagi mantul kalau mau pedagang bisa oh, okay. diminimalisir lagi harganya bisa asik sama kebagian ya udah <laughs> ya, dari ya oke okay. nah udah dari ya. yang ini ada Honda Vario Honda Vario 2018. Warna putih ya. Warna putih. Platnya F. Hmm, -mm, pajaknya 2019 ini kak. 2019. Ah, iya. Oke, kondisi siap. Kalau Jalan. mau terima pajak hidup juga nanti kita bicarakan terima pajak hidup bisa. Tapi oh, kita gitu. hitungnya sekarang dalam kondisi pajak mati dulu. Oh gitu. Ah. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, ah. misalnya saya maunya terima pajak hidup. Pajak hidup bisa. Iya, dipantu, kita ya. tinggal nanti ya, bisa dicek di online berapa pajaknya. Udah tinggal tambahin dengan angka itu aja. Asik pokoknya semua dibantu teman-teman. Iya. Tapi kita ngomongin yang apa adanya dulu Apa daya? adanya yang ini. ada kondisi di sini dulu sekarang. Betul. Ya. Kalau apa adanya ini kena berapa, Da? Ini 2018 tadi ya pajaknya 2019. Saya di angka 12.500. 12.500 bukannya. ya, Habisnya ya. kira-kira berapa, berapa? Kalau kita nego di 12 juta jual. 12 juta bungkus, ya. merapat. Ya. Yang ini udah. Oke, ini ada Honda Vario lagi warna Vario, ya. Vario, ya. 125 2017 enggak naik surat ini berarti pemakaian 2016. 2016. Iya. Pajaknya baru kelewat satu kali, kalengnya panjang 2027. Wih. Hmm. Nah, harga berapa yang ini, Dak? Ini kita buka open di 12.500. Bukanya ya. 12 juta 500. Habisnya ya. berapa, Dak? Ya, 12 jual bungkus Selagi lagi, asli. Nah dan uh, untuk motor-motor semua yang dijual di sini, nih, Dak hmm. surat-surat semua dokumen lengkap kalau ya. Kalau surat ready semua dijamin kalau surat bermasalah kita tanggung jawab penuh full. Mantul teman-teman. Hmm. Jadi kalau teman-teman ada duit bawa motor sekalian bawa suratnya bisa ya. langsung merapat karena hmm. semua ready. Dan hari ini yang termurah berapa, Dak nih kita spill dulu yang pacaran, nih kasih bocoran termurah Ada kita buka di tiga juta dua ratus. Masih nego? Asik. Pastikan videonya sampai habis buat iya. yang penasaran ya. Iya. Oke, ini siap. ada yang warna merah Ada Vario mm -mm. lagi. Tahun Pario. berapa nih? Tahun 2019. Vario 150. 150, 150 ya? ya. 2019, teman-teman. Ah. 2019. Pajaknya gimana nih? Pajaknya hidup sampai bulan 10 2023 Kaleng 2027. Oke, platnya hmm. ini B Tangerang ya, teman-teman. Pajak B. hidup, kondisi juga siap gas ya. Iya asik harganya udah? Sudah di TFUL. TF ini? Ada yang TF full, ya. Sudah jadi nih, teman-teman. Jadi kadang di sini perputaran unit cukup cepat ya, dok Alhamdulillah. Uh -huh. Jadi masuknya hmm. banyak, keluarnya hmm. juga banyak, teman-teman setiap ya. hari. Karena pedagang banyak banget yang ambil di sini. Ya, kalau open oh, harga kita ini di tujuh belas masih bisa nego. Kalau harganya segitu, tapi ini udah. Udah jadi. Udah ya. ada yang TF. Udah ada yang meminang ya di bawah 17. Asik. Ya karena di sini nih teman-teman ya, uh, uh, uh. Perputarannya cukup cepat. Jadi uh. kalau misalkan kalian berminat lihat video ini langsung telepon uh. udah atau hubungin udah uh. kasih pengikat unitnya biar nggak uh. disamber orang. <laughs> Oke, okay, udah yang uh. ini, Honda Beat ya? Beat Street 2019. 2019. Ya. Oke, okay. kondisinya gimana, Pak? Kondisinya ya siap pakai kok Pajak hidup? Pajak lewat satu kali. Satu kali aja hmm. ya, platnya B genap. Daerah ya. mana nih? Gda? Daerah Depok. Daerah Depok. Harganya hmm. Harga berapa, Dak, ini? Kita open di 12. 12? Nego. Abisnya berapa, Dak? Ya, 115 dah. 115 gas. gas. Langsung <laughs> merapat ya. Ya. Nah, yang ini dah, ada Scoopy ya? Uh, Vino. Oh, ini Vino. Uh, dari Yamaha. Ini udah diurus pajaknya, udah kaleng putih nih. belum okay. ditampilkan. Oke, jadi uh -huh. udah jadi ya platnya hmm, F? Udah. Oke, okay. pajak berarti panjang pajak ya? Pajak panjang depan. bulan 5 2024 kaleng 2028 sudah ada yang TF full. Sudah laku. Tapi kalau ngomong-ngomong berapa <laughs> nih udah jualnya nih? Saya jualnya dalam kondisi begini laku di tujuh juta empat ratus. Nih teman-teman hmm. nih, ini ya. kuda keduluan orang, teman-teman. <laughs> tenang tenang masih banyak ya, ada ya. Ya, ya. Kita geser lagi, dek. Uh -huh. Ini Skupi merah ya. Skupi 2017 kak. 2017? Iya. Platnya F. Platnya F, pajaknya 2022 bareng kaleng. Oke, harga hmm. berapa, dek? Harganya 125 aja. 125 belas lima. Iya, abisin, dak? Ya. Goyangin aja dikit dah, heeh, uh dua -huh. ya, bungkus ya, jadi jual dah, heeh, langsung merapat <laughs> dah, gas ya. yang ini dah, Honda uh, Beat ya, Beat dua ribu empat belas, platnya F, pajak, pajaknya off 2021 Oke, okay. lewat belum nama. Dari 221, uh -huh. teman-teman, kondisi gimana? Kondisi sehat masih ya? sehat, mesin masih sehat, body-body oh, juga okay. masih rapi, cuman list stripping doang enggak ada. Terima list stripping kita kasih nanti. Asik. Hmm. Harga berapa, dah yang ini? Harganya kita open ratus Yang ini? Ya, 7 juta dua Iya, betul. Goyangin, Da. Bisa habisin. digoyang nanti. Enam juta delapan ratus jual gas, jual langsung. Ah. Sikat pedagang, kita minimin lagi pedagang. Nah, kurang apa Bawa udah dari Pedagang datang aja, kita bicarain angka pedagang beda. Nah, buat teman-teman ah. nih ya, peluang besar yang ah. mau belajar dagang motor. Segera merapat. Kalau kita habisin semua angkanya di sini. Nanti kan kayak pedagang nangis kan nah, ya? Nanti pedagang di sini bicara pedagang Betul. turun lagi resin lagi. Oke, okay, wow. nah yang ini udah deri. Mm -mm. Ini Honda Beat juga ya. Mm -mm. Tahun berapa, da? Ini tahun 2013 pajak panjang. Pajak Juni tahun depan. 2024 wow, ya. 28 ya, Oke, okay. harga berapa nih, ba? Open 82. Nego. 8 juta 200. Nego. Habisnya berapa, Da? Habisin aja ya. 77. 7 juta 700. Pedagang kurangin lagi nanti. Asik bungkus <laughs> lagi. Merapat dah teman-teman. Ah. Honda Beat warna hitam. Beat 2015. Pajak hidup. Pajak hidup Oktober. B udah halus, Udah seterhalus ya. Oh tapi ini masih buka ya? Masih dibuka masih. ya? Masih dijual. Hmm. Oke. Okay. Kondisi siap pakai. Hmm. Harganya ada? 8.500. Nego. 8.500. Habisnya hmm. berapa, da? 8.2 masih bisa kurang ya sampai sini bungkus <laughs> lagi teman-teman banyak yang siap dibungkus nih iya. oke ini ada bit lagi 2012 pajak hidup 2012 platnya iya, F indeksi ya indeksi ya tuh oke mm -mm. ini harga berapa tujuh juta delapan habisnya ada habisin aja ya tujuh setengah jual Merapat Pedagang dah. kita kurangin lagi Asik oh, Oke okay. Nah ini masih banyak nih teman-teman nah, ini, ini Mio nih yang mau Mio ada ya Iya Mio Ternyata pada yang ini Tahun 2014 Pajak panjang 2014 Iya Pajak Juni tahun depan keluarnya ya. n ya. Kondisi siap gas kondisi ya kondisi da? Kondisi insya Allah siap gas Mesin enak Tentu hmm. Harganya ada. Open di 6,5 Bukannya 6,5 ya. Udah bulat boleh gak nih 6 juta nih? 6,2 dah 62 dua teman Nyampe sini, nyampe sini, 6 juta, kasih lah. Mantap. Pedagang kurangin lagi. Kurang apa, gas. Dan ini pengiriman juga sudah terbukti banyak juga yang dari berbagai kota ya, Dayak? Ya, kita tapi maksimal yang paling banyak, Man, Jabodetabek. Jabodetabek nah, itu permintaan udah luar biasa ya. Alhamdulillah, Jabodetabek <laughs> paling banyak. Oh, Oke, okay. nah udah yang ujung nih, ada ini Vario lagi. Vario CBS, ya Vario 2010 Tekno ya, pajak okay. panjang. Pajak Juni hmm. tahun depan teman-teman hmm. platnya B iya. harga berapa dah? Open tujuh setengah? bukanya ya. habisnya berapa dah? 72 dua jual dah gas terus? Aksi langsung? <laughs> Sampai sini goyang lagi jual? Asik, nah <laughs> teman-teman ini ada vario nah. hitam? Hm dua ribu dua belas. platnya F ya? Ya pajak panjang. Juli tahun depan. Ya, satu Juli. tahun full hmm. udah siap jalan juga teman-teman ini ya. harganya berapa dah kalau ini open 9 juta bukannya iya kita Abis naik nego aja berapa, ya 97 jual sampai sini kurangin lagi jual pokoknya <laughs> yang serius kurang rapat ya. teman-teman ini vario lagi dak kalau ini vario berapa delapan vario 125 2018 2018 ya. yang cc-nya 125 teman-teman ya. platnya hmm. eh, pajak gimana dak pajak lewat satu kali satu hmm. kali, tapi pajak motor mah murah, teman-teman dibanding pajak mobil, ya, ada ya. Iya, harga berapa, deh? Yang ini, deh, lima nego, goyang, nah, udah habisin dah Udah Udah lah 14 jual dah. 14 merapat Dulu ke sini entar di sini kita kurangin lagi. Uh. Mantul, gas kan. Oke oh, ini ada yang warna merah nih buat yang uh, suka merah ya. 2020 ini Kak. Ario ya? Iya, Pak 2020. Iya. Kayaknya masih cakep banget ya, Dek ya? Platnya beda oh pajak gimana? Pajak panjang. Maret tahun depan. Iya, pajak panjang, KM-nya juga masih kecil ini. KM-nya 11.000. uh udah digital ya? Iya. 11.000, teman-teman. Hmm. Sebelas ribu, cakep harganya ya, udah tujuh belas lima. Nego aja, uh. habisnya berapa nih? Dah tujuh belas jual, merapat uh. dan sikat. Goyang lagi sampai sini jual asik. Nah, <laughs> ini masih dengan merah ya. Ah, ya? yang mau gagah ganteng ada oh. nih. Ini NMAX ya? NMAX, enmax new oh, model nih. new ya? Yang betul. udah new, hmm. ini juga udah di ini ya? Kasih aksesoris ya? Variasi doang, hmm. dikit dikit Jadi lah. Jadi kelihatan uh. tambah keren teman-teman betul platnya ini B genap ya pajak Panja, panjang tahun oh, depan ya, panjang bulan panjang. April ya, plat B Bekasi oke dan hmm. ini joknya juga udah cakep teman-teman ya. ini siap, -siap pakai nih siap pakai lah benar uh -uh. siap gas siap mejeng harga iya. berapa dah yang ini open 26 juta nego Bukannya dua hmm, 2021 2021 teman-teman ya. 26 ya habisnya berapa nida dua lima jual 25500 lima lima lagi yang sini kasih Pokoknya Azik. sini aja dulu Kok ah yang Pokoknya sini aja dulu. Ya. Ya. Yang mau putih juga mau 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 Ya. juga mau 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 juga mau Pajak panjang? Oh, panjang. Panjang 04 okay. Kaleng 28. Oke, bulan April platnya udah plat putih, hmm. platnya B. Kilometernya masih sedikit nih, motor tahun 2018, kilometer 15.000. Cil. Weh, cakep teman-teman. Hmm. Temen -temen. Pan tembus depan belakang kunci dua. Masih mulus hmm, ya. Masih. ya. ini kayaknya jarang pakai nih mobilnya. <laughs> Harga berapa, Da? Open 21, nego, ayo. Mukanya 21. Iya, nego Habis aja. Habisnya berapa nih? 2500 kasih. 2500 jual, Kak jual terus. Merapat. Sampai teman -teman. sini kita kurangin lagi. Asik, Ayo, tambah diskon ya buat teman-teman saya. Secara <laughs> langsung... pedagang beda lagi. Asik. Pokoknya langsung hmm. screenshot Mending ada aja. ada buntut jual. Benar-benar gitu. Jadi udah dari hmm. di sini sistemnya adalah hmm. uh, pokoknya ya, barang hmm. datang, keluar lagi, datang, keluar lagi teman-teman. Ya, -teman. kita nyari lebih sedikit aja ada lebih jualan sih, Kak. Keluar Nggak bisa nahan nahan biasa, barang Nggak ada. Nih. kudu nyari untung gede dulu baru dijual enggak enggak. Nah, buat yang nonton lagi butuh kendaraan langsung aja hubungin udah dari teman-teman. Yang penting kan dapur ngebul, bener bener Dari yang ya. termurah ada ya. ya, mau yang berapa om tinggal yang sesuai kantong. Dari untung gede, nah nanti cepat kaya aja. kita nyari yang penting buat sehari-hari dulu, ada ujungnya benar -benar. kan gitu ya, kayak iya. Aha. Nah, e. udah yang ini apa nih? Ini Vario 125 2000 lima 17. 17. Iya, eh 2017 salah, maaf. <laughs> Saya lupa 2018. Semua, semua tanpa teks loh udah dari lo. Ya, tanpa teks di, ini kadang di, baru masuk di, kan. Dari dari lo semua. Soal so, ini oh, 2019, 2019, baru ingat. 2019, ha, 2019, temen -temen. pajaknya terima hidup panjang. Tahun depan. Tahun depan. Siap gas. Siap gas. Harga harganya. harganya 15 juta 300 nego. Dah abisin dah pokoknya abisin. buat teman teman saya. 15 nih. 15 jual. bungkus. Sampai sini kurangin lagi nggak apa apa. asik langsung screenshot aja di channelnya <laughs> tuh waktu atau mau. Sampai mobil, sini kita kurangin nabajan. lagi. Okay, uh, nah oke nah yang ujung dulu. udah. Hmm. ini ada uh, Yamaha. mio GT. mio GT ya. ya. berapa cc sih? seratus sepuluh cc dia. seratus sepuluh ya? ya. oke okay. tahun berapa? Tuh? tahun 2014, pajaknya 2020, kalengnya 2024, plat F. oke. Okay. Hmm. Kondisi gimana tuh? Kondisinya da? ya, lecet pemakaian mesin bagus. Oke, okay. uh, ini bvkb only, jadi okay. STNK-nya hilang. Aman, hmm. cuman Habis kalau, kalau hmm. apa adanya, nih. Dah, hmm. berapa da itu? Itu tiga juta ratus. Nego, apa adanya ya. Nego, tiga juta tiga ratus dikasih kali. Tiga jual, sampai Buntur. sini ntar kita bicarain lagi. Tapi kalau misalnya nih, hmm. teman teman pengen terima pajak hidup ada stnk bisa diatur bisa, ya. Bisa, bisa. Nanti diobrolin Ini aja. Ini kan kita ya? bicara kondisi sekarang. Benar, Nanti benar. kalau bicara pajak kita kan cek lagi okay. onlinenya berapa jumlah pajaknya, baru kita tambahin biaya pajak merapat ya, dah, 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 dah banyak pilihan. Ya. Nah ini Yamaha Soul juga, juga ada teman-teman. Ya. Tahun hmm. berapa dah yang ini? Tahun 2013, pajaknya 2021, kaleng 2023. Oke, okay, hmm. platnya F ya. ya. betul. Harga berapa dah yang ini? Harganya murah lima juta 200 nego. Lima juta ya. 4 jutaan dikasih empat tujuh dah empat tujuh bungkus ya udah, empat <laughs> sama, jual dah empat <laughs> setengah <laughs> lagi teman-teman pasang -teman. merapat nah ini ada Yamaha nah. Mio lagi nih yang itu Mio GT tahun dua ribu empat belas pajaknya dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh satu tapi uh, SNK ada ya? Oh lengkap. Oh lengkap. Yang enggak ada SNK Hanya itu tarik. aja Hanya tadi yang itu di ujung aja. ya. Oke. Okay. Harganya berapa, dah ini? Harganya lima juta ratus nego dah. Heeh. 5 juta ratus nego. Iya. Habisin, Abisin. Habisin. 55 jual. Sampai sini kurangin lagi dah, enggak apa-apa. Sikat langsung. <laughs> <laughs> Oke, okay. ini Yamaha Mio 125 Mio ya. Mio Z Mio M3 Sampai 2015. 2015. Ya. Oke, pelatih B Jakarta Barat. Ya, pajak gimana? Pajak 2020, kalengnya 2020. Oke. Okay. Harganya? Open harga 5 juta 800. Nego. Habisnya Da, langsung aja dah 55 buat lima jual, lima lima jual. Barapat. Udah nanti kurangin lagi dah sampai sini udah gampang itu. Asik banyak dikasih diskon ya mau udah nih Honda Beat nah. udah. udah. Ini Beat 2016. 2016. Ya, saya ya 2016. Pajaknya baru kelewat bulan 5 ini. Oke jadi sekali Kali, ya. ya. Oh, oh. kondisi juga siap gas. Siap gas. Kondisi lecet pemakaian ada ya. Saya dia bilang terlalu mulus, mangga ya. Bener. Namanya ada. motor bekas teman-teman. Uh -huh. Kalau yang mulus. Minusnya paling itu kulit jok tuh. Lihat, bener. Ya. Kalau uh -huh. yang mulus di di baru-baru ya. <laughs> <laughs> Oke okay, ini platnya B Jakarta Selatan. Harganya berapa Kita buka di 87 tujuh nego lah. Delapan uh -huh. juta tujuh ya, ratus. Nih, soalnya. Hmm. Habisin lah ada. Delapan hmm, tiga jual merapat langsung. Nanti gua yang kurangin lagi sampai sini. Asli. gampang <laughs> Ya yang ini hmm. udah Honda Vario Techno lagi ya. Vario Techno 2010 pajaknya baru kelewat bulan ini, bulan tujuh kemarin ya. Kaleng panjang 2027 plat F Cibinong kabupaten. Oke. Okay. Hmm. Jadi kalau apa adanya gini berapa, Dak? Tujuh Nego aja. Tujuh juta ya, Nego. 78 78 jual. Saya kurangin lagi deh. Kakak udah nego 78, <laughs> saya kembalin. Saya kurangin <laughs> Langsung lagi. Langsung berapa teman-teman masih bisa goyang lagi Scoopy nih dak nah, bagus nih cakep. 2017 itu, Kak. 2017. Iya, pajaknya kelewat baru bulan 7 ini baru sekali doang. Sekali. Dong. Kalian panjang 27. Hmm. Jakarta Selatan juga, teman-teman. Ya. Harganya? 12 juta 500. Ya, nego, nego. Hmm. 12.500. Ya, udah bulat dah. Hah? 12. 12. Jual eh, dah, ah, ini saya kurangin lagi nanti. Dikurangin <laughs> hmm. lagi, teman-teman, <laughs> luar biasa. Oh ini, da, Honda oh, Beat warna hitam. Warna hitam dua ribu delapan belas pajak mepet, belakang masih ya. hidup sampai dengan saat ini, teman-teman. Hmm. Platnya B, daerah ya. Depok juga ya? Iya betul. Oke, kondisi hmm. siap jalan, harganya ada? Sebelas tiga nego lah. Sebelas juta tiga Oke, 10800 delapan ratus boleh? Sebelas uh, jual. Tapi kakak mau sepuluh delapan jual terus, dah nggak apa-apa. Berapa maksud? Apa? Yang enggak Kurang apa coba no. sama udah dari ya? Ini ada Honda Genio ya, deh. Genio 2019. 2019, sembilan ya, Platnya F genap ya? Pajak hidup. Iya. Plat mana? Plat F Kabupaten Cibinong. Cibinong. Hmm. Oktober teman-teman. Iya. Harganya ada? Dua belas lima. Dua belas Masih goyang. Oh dinego nego lah. Hmm. Habisin, dah. Berapa kakak nawarnya Ayo? 12 ya bulat. 12. Saya kurangin lagi udah. Saya kurangin lagi dari 12-nya. Jadi di bawah 12 bisa jual, jual Merapat, aja. Berapa sih? Berapa? Jangan banyak-banyak, lebihnya dikit-dikit aja Hati. udah. <laughs> yang penting jangannya nyekek ya, nah, ya. Betul ya, kebagian ke. semua ya teman-teman ya. Jual. Oh, karena udah dari itu nggak hmm. ngambil banyak-banyak. Yang ya. penting barang perputaran. Penting ada, ada, lebihnya, tetap ada kita jual kan, nggak perlu banyak, dikit aja kita kasih betul, terus. Nah. Betul, betul. Oke, okay, udah. Hmm. Ini ada Honda uh, Gear, eh, Yamaha Gear. Ada Yamaha Gear. Ya, tahun berapa? Tahun 2022. 2022. Hmm, pajak baru kelewat doang nih bulan 5 kemarin. Masih hangat anget dong udah. Masih nih hangat dong <laughs> <laughs> Jadi ini baru setahun setahun ya pas tahun ya kurang pajak lebih setahun ya. kali doang iya. ah. ya. Betul, platnya genap teman-teman okay. Jakarta Barat. Hmm. Harga berapa udah? 12 ini? juta nego dah nggak apa-apa 2022 itu dua 2022 mm -hmm. loh teman ya, teman 12 goyang? Nego Udah 11.5 lah, bungkus Jual, saya kurangin lagi ntar sampai sini udah Asyik, <laughs> apa teman-teman. Oke, yang di luar ini juga dijual kan, dak? Dijual terus Oke, uh -huh. mantul dah Ini uh -huh. ada Yamaha ya? Yamaha Soul, Soul ya? ya, 2009 2009? sembilan hmm, pajaknya mati kayak kaleng mati Berapa hmm. tahun? Mati 2019. Dari 2019 hmm, Barat gitu. B Jakarta hmm. Barat ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini berapa nih harganya? Saya 3 juta 200 masih bisa nego. 3 juta 200. Ya, nego aja nggak apa-apa. 32. 32 nego. 27 boleh nih. 27. Merapat ya? 27 jual. Bungkus, deal, temen -temen. deal teman -teman. ya. 27 ya. 2 juta <laughs> 700. Udah ke si... sini aja, ntar kita kurangin lagi sampai sini. Kita kurangin lagi sampai sini enggak apa-apa. Ini apa -apa. motor loh, Da. Iya, enggak apa-apa. Saya Buat sepeda. Iya, ada lebih kita jual. Pokoknya ke sini aja 27. Entar kita kurangin lagi sampai sini. Deal. Dia langsung wow. merapat teman-teman. Udah aja sekarang. <laughs> Yuk, keburuan yang lain loh, karena udah dari perputarannya cepet banget iya. dan langsung aja nanya-nanya. Semua hubungin nomor telepon di atas. Iya, uh, hmm. terima kasih banyak udah atas ya. semua informasinya. Hmm. Semoga uh, informasi ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya kan. Hmm. Kita doakan juga buat teman-teman semua bisa membeli kendaraan-kendaraan impiannya. Iya, betul oke, okay, hmm. tapi ngomong-ngomong nih udah. Ini hmm. kan udah jualan motor banyak kan ya. Hmm. Kalau teman-teman punya motor lamanya nih hmm. pengen di-upgrade ya. lebih muda, di sana. Bisa. Kalau mereka mau tukar tambah boleh. Tapi kalau mereka mau jual aja saya siap tampung yang penting harganya masuk, Harga cocok. Nah, kita siap jemput di daerah Jabodetabek di mana aja. Wow. Dikabarin lokasinya di mana, kita negosiasi di WA dulu, kita siap meluncur yang penting harganya cocok luar biasa kita bayarin motor-motor yang lamanya gitu nah contoh hmm. ini kan motornya masih cakep hmm. tahun muda teman-teman mau tukeran ya kan hmm. motor lamanya mau ditukar ke yang baru bisa ya bisa, atau bisa. mau jual aja siap bisa. jemput siap, tampung, siap gas, ya. ya pokoknya semua kebagian hmm. dan udah terima kasih juga ya. loh buat video ay, buat video ya. buat harga-harga cakepnya ya, diskon-diskonnya buat teman-teman semua yang nonton video ini ya udah ya, ya. Terima, siap. Terima, terima kasih, kasih banyak Gak kita Breda. doakan A -a. semoga Gudangnya motor udah dari ini hmm. semakin berjaya ya, Amin. semakin Amin. sukses Amin. dan semakin bermanfaat Amin. untuk banyak orang. Oke okay, teman-teman, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian dalam video ini dan salam sukses, sehat selalu, rezeki berlimpah. <tik>